Tosimim. Hanya Allah yang tahu artinya. Tilka utawi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat kitab al-mubini, yang jelas atau yang nyata. Let's look, membacakan contoh kami. Alaika kepadamu min nabai Musa, dari cerita Musa, wa Fir'auna, dan Fir'aun bil haqqi, dengan kebenaran, di kaumin, kepada kaum, kaum yang bagaimana, yuk minuna, yang beriman kepada kaum. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, khobar inna, ikwala, sombong sapa Fir'aun, fil ardi, di bumi, bagi Allah, dan menjadikan sapa dia, dia Fir'aun, menjadikan Allah penduduknya syian, halai terpecah-pecah. Yastad ibu, menindas sapa dia, dia Fir'aun, menindas ta'ibatan, segolongan, minhum, dari mereka, yuzabbihu, menyembeli sapa dia, dia Fir'aun, menyembeli abna'ahum, anak-anak laki-laki mereka, layastahi, dan membiarkan hidup sapa Fir'aun, membiarkan hidup nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka. Innahu, sesungguhnya dia, dia Fir'aun, khobar inna, iku kana, ada sapa Fir'aun, ada iku, minal mufsidina, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Wanuri itu dan menginginkan sapa kami. Menginginkan annamunna, memberikan karunia sapa kami. Aladina, atas orang-orang yang ustutifu, ditindas sapa aladina, fil ardi, di dalam bumi, wana jala, dan menjadikan sapa kami, hum yang mereka, a'immatan, hale, sebagai pemimpin-pemimpin, wana jala, dan menjadikan sapa kami, hum yang mereka, menjadikan al-warisina, orang-orang yang mewarisi. Wa numakina, dan meneguhkan sapa kami, lalu bagi mereka, mereka allazina stutifu fil ardi, di bumi, wa nuriya, dan memperlihatkan sapa kami, memperlihatkan Fir'auna, Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa junudahuma, dan bela tentara Fir'aun dan Haman, minhum, dari mereka, memperlihatkan ma sesuatu yang kanu, ada sapa mereka, ada iku ya zaruna, takut atau khawatir sapa mereka. Wa auhayna, dan mengilhamkan sapa kami, ila ummi Musa, kepada ibu Musa, mengilhamkan dan aku dibuka an ardi'i, fa idza khifti 'alaini fa alqini fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna ra'attu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Jadi tanda kutip tutup. An ardi'i, akan menyusuilah sapa kamu, hi entia, fa idza khifti, maka apabila khawatir sapa kamu. Kamunya yang jelas dong, kamu siapa? Ummi Musa, alaihi, atasnya ya Musa. Fa alqi, maka melemparkanlah sapa kamu, kamu ummi Musa, hi entia, dia Musa, fil yami, dalam sungai Nil. Wala takhafi, dan janganlah takut sapa kamu. Wala tahzani, janganlah bersedih hati sapa kamu. Kamunya siapa? Kamu ummi Musa. Iya, harus jelas terus. Inna, sesungguhnya kami, khobar inna ikurotu, orang-orang yang akan mengembalikannya ilaiki, kepadamu. Wajailu, dan orang-orang yang akan menjadikannya minal mursalin, termasuk orang-orang yang diutus. Falatakoto, maka memungut hu eng dia, dia Musa, siap
Siapa yang memungut? Alu Fir'auna, keluarga Fir'aun, liyakuna, agar menjadi seperti dia Musa, kaum bagi mereka, mereka alu Fir'auna. Yes. Jadi iku aduan musuh, wazanan, dan kesedihan. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, wahamana dan haman, wajunutahuma dan para tentara Fir'aun dan haman. Khobar inna, iku kanu, ada sapa mereka, ada iku, khoti'ina, orang-orang yang bersalah. Waqala, dan berkata, siapa yang berkata, imra'atu Fir'auna, istri Fir'aun, berkata, yang jadi dua tanda kutip buka, qurratu ainin li wa lak, la taqtulu asa ayyan fa'na aw nattakhidahu walada. Jadi tanda kutip tutup. Qur huwa utawi dia, iku qurratu ainin, penyucuk mata hati, li bagiku, walak dan bagimu. La takak dulu, janganlah membunuh sahabat kalian, ku eng dia. Asa mudah-mudahan sahabat dia Musa, mudah-mudahan iku ayin fa'at, bermanfaat sahabat dia Musa, na eng kita. Au natakhida, atau menjadikan sahabat kita, ku eng dia. Menjadikan eng walada sebagai anak. Oh, sudah ya, udah ing ya, jangan sebagai ing anak atau walada, sebagai hale anak. Sebagai anak, kalau itu hal boleh. Sebagai hale sebagai anak. Ya, terus. Wow. Bisa ing, bisa hale ya. Terus. Wow, dan sedangkan tayu mereka ikulah yasuruna, tidak menyadari sebab mereka. Wa asba, dan menjadi apa yang menjadi? Ku'adu ummi Musa, hati ibu Musa, jadi iku farigon, kosong. Ingkadas, aslinya yaitu innahu kadas, innahu sesungguhnya dia, di sesungguhnya kelakuan. Khobar inna iku kadas, hampir saja sapa dia, dia ummi Musa, hampir iku ratu badi, menyatakan sapa dia ummi Musa, bi tentang Musa, laula arrobatna, seandainya tidak meneguhkan sapa kami, ala kolbi atas hatinya, itakuna, agar menjadi sapa dia ummi Musa, jadi iku minal mu'minina, termasuk orang-orang yang beriman. Kakolas, dan berkata sapa dia ummi Musa, iuktihi, kepada saudara perempuannya, berkata titik dua tanda kutip buka, kusi titik tanda kutip tutup. Kusi, mengikutilah sebuah kamu di MTA. Papa surat, maka melihat siapa dia. Dia siapa yang dia jelas? Oh, dihi. Ya. Bihi dengannya, nyamusa. Anjunubin dari jauh, wahum dan setengah entai mereka, ikulah yasuruna, tidak menyadari sebuah mereka. Faharramna, dan mengharamkan sapa kami, alaihi, atasnya, ya Musa, mengharamkan al-maradi'a, perempuan-perempuan yang ingin menyusui, mingkobalu, dari sebelumnya, faqolas, maka berkata, sapa dia uktihi, berkata eng titik dua tanda kutip buka, hal adullukum ala ahli baiti yakulunahu lakum wahum lahu nalakum.
tanda kutip tutup. Hal adullu, bolehkah menunjukkan sapa aku kum eng kalian ala ahli baitin, atas sebuah keluarga, keluarga yang bagaimana? Yaquluna lakum wa hum launa sihun, yaquluna akan menjaga sapa ahli baitin hu eng dia, dia Musa lakum untuk kalian, wahum dan utawi mereka, mereka ahli baitin lahu kepadanya, ya Musa. Khobar mubtada iku nasiuna, orang-orang yang berkomitmen. Faroda jena, maka mengembalikan sapa kami bu engkia, dia Musa ila umihi kepada ibunya, kaita korro agar merasa senang. Apa yang merasa senang? Ain wa mata hatinya nenek umihi. Walata zana dan tidak bersedih hati seperti dia umihi. Walita lama dan agar mengetahui seperti dia umihi. Mengetahui eng anna wa kallahi yakut, anna wa kallahi sesungguhnya janji Allah khabar inna iku akun adalah benar. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka khabar lakinna iku la ya'lamuna, tidak mengetahui siapa mereka. Mereka siapa? Mereka aktsarahum. Yes. Walamma balagha, dan ketika sampai sapa dia, dia Musa sampai asyuddahu umur sanggupnya, bastawa dan telah sempurna akalnya, nya Musa. Enggak perlu pakai nya Musa, kan enggak ada hunya itu tuh. Wastawa dan bastawa sempurna dan akalnya, sempurna akalnya gitu aja. Jawablah sapa Musa? Sapa Musa? Ya. Jawablah ma ataina, memberikan sapa kami hu eng dia, dia Musa memberikan hukmah wa ilma, hukman hukum agama, wa ilman dan ilmu, wa kazalika dan utawi yang demikian itu iku najzi, memberi balasan sapa kami, memberi balasan al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Wadakhola, dan memasuki sapa dia, dia Musa masuk al-madinata, sebuah kota alahini goflatin, atas suatu lengah, min ahliha, dari penduduknya, bahwa jada, maka mendapati sapa dia, dia Musa, dia di dalamnya, ya Allah dinata, mendapati rojulaini, dua orang laki-laki, dua orang laki-laki yang bagaimana, ya kota tilani, yang sedang berkelahi. Utawi ini iku min syiatihi, dari golongannya. Wahada, dan utawi ini iku min aduwi, dari golongan musuhnya. Fastagosa, maka meminta pertolongan bu eng dia, dia Musa. Siapa yang meminta pertolongan? Alladzi, orang yang min syi'atihi, dari golongannya. Alladzi, atas mengalahkan, atas orang yang min aduwi, dari musuhnya, dari golongan musuhnya. Fa wa kaza, maka meninju
maka meninju keras. Dia alladzi min aduwi. Siapa yang meninju? Musa. Fakodo, maka menyelesaikan seperti dia Musa alaihi atasnya. Ya alladzi min aduwi. Yes, maksudnya membunuh dia ya. Mati dia. Terus berkata seperti dia Musa berkata, eng titik dua tanda kutip buka, hadza min amalis syaitan, innahu aduhum mudillum mubin, titik tanda kutip tutup. Hadza utawi ini iku min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Innahu sesungguhnya dia, khobar inna iku aduh musuh yang bagaimana, mudilun yang menyesatkan, mubinun yang jelas. Apa yang nyata? Kola berkata seperti dia Musa berkata, titik dua tanda kutip buka, Rabbi inni zolamtu nafsi falfirli, titik tanda kutip tutup. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, khobar inna iku zolamtu, menzolimi sapa aku, menzolimi nafsi diriku sendiri. Falfir, maka mengampunilah sapa engkau, li eng aku. Loh, li kok keng aku? Li bagiku. Bagiku. Iya, kebagiku atau kepadaku. Terus? Faghfaro, maka mengampuni sapa dia Rabbi, lahu kepadanya, nya Musa, innahu, sesungguhnya dia Rabbi, huwa yudia, khabar inna iku al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Yes. Kola berkata seperti dia Musa berkata, titik dua tanda kutip buka, Rabbi bima an'amta alaiya falan akuna zahiral lil mujrimin, titik tanda kutip tutup. Rabbi, wahai Tuhanku, bima seperti sesuatu yang an'amta, telah menurunkan nikmat sapa engkau, alaiya padaku, falan akuna, maka tidak akan menjadi sapa aku, jadi iku zahiran, penolong, lil mujrimina, bagi orang-orang yang berdosa. Fa asba, maka menjadi sapa Musa, fil madinati, di dalam kota itu, khobar mubtada. Kok khobar mubtada, mana ada mubtada di situ? Fil madinati, di dalam kota itu. Fil madinati, ulangi lagi, fa'asbaha. Fa'asbaha, maka menjadi sopo Musa, fil madinati, di dalam kota itu. Asbaha sama dengan kana, berarti harus ada apanya? Iku. Iya, jadi iku gitu, jadi kan. Jadi iku, khaifan, orang yang takut. Ya karok kobu, hale tetap waspada sopo Musa. Yes. Faiza, maka ketika itu. Itu apa? Ketika itu apa? Itu ya karok kobu. Yes, good. Allazi, utawi orang yang istansoro meminta pertolongan sopo allazi,
Hu eng dia, dia Musa. Bil amsi, pada hari kemarin. Yastas riu. Jadi apa? Jadi apa? Iku. Iya, jangan lupa. Yastas riu berteriak. Sopo dia, dia alazi. Hu. Hu eng dia, dia Musa. Kola berkata sapa dia, dia Musa. Kola berkata lahu kepadanya, nya allazi. Siapa yang berkata? Musa, Musa. Berkata eng titik dua tanda kutip buka. Innaka lagawiyyum mubin. Innaka titik tanda kutip tutup. Titik tanda kutip tutup. Jangan lupa. Terus. Innaka sesungguhnya engkau khobar inna iku lagawiyun orang yang sesat mubinun yang nyata